Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Menembus Akar. Salam bonsai mania. Oke, untuk kesempatan hari ini saya mau tanam bahan bonsai yang mudah hidup ya. Nah, ini dia bahan bonsai waru. Oke, sebelum saya tanam, mohon dukungannya dengan cara subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, sebelum kita tanam, kita proses dulu ya. Kita kurangi yang ini. Ini agak kepanjangan ini kayaknya. Oke, kita potong miring seperti ini ya. Langsung saja kita proses tanam. Oke, untuk tempat tanamnya saya menggunakan karung bekas ya. Nah, ini saya buat agak tinggi, fungsinya biar akarnya agak naik ya nanti. Kalau bahan bonsai waru mudah sekali tumbuh akar Mas Bro. Oke, untuk tanam awalnya saya menggunakan tanah murni ya. Nah, ini dia. Oke, kita isi medianya dulu. Banyak akarnya juga, ini kemungkinan besar cepatlah pertumbuhannya ya.
Oke, tinggal proses pengaliannya saja. Oke Mas Bro, prosesnya sudah selesai. Lah tinggal proses penyiraman saja ya. Lah ini talinya ini fungsinya untuk penguat pohonnya ya, biar tidak mudah goyang. Lah untuk tempat medianya sengaja saya tinggikan biar mudah tumbuh akar ya. Ya seperti di ground lah. Oke Mas Bro, untuk caranya sangat sederhana untuk tanam bahan bonsai waru ya. Nah, untuk bahan bonsai waru sendiri mudah sekali untuk tumbuh ya, asalkan batang bawahnya kena tanah, atasnya mudah sekali untuk tumbuh Mas Bro. Oke Mas Bro, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kalau ada salah kata-kata mohon dimaafkan. Oke Mas Bro, terima kasih sudah mengikuti video saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Terima kasih Mas Bro.